Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TS Project, teman-teman. Alhamdulillah, puasa kali ini sudah tinggal 4 hari lagi untuk hari besok. Lebaran sebentar lagi, tapi suasananya sudah tidak seperti dulu ya, karena sekarang lagi musim pandemi. Semoga musim pandemi telah usai lah, dan kembali pulih ya. Oke, seperti biasanya teman-teman, kali ini saya punya project baru, TV Akari. Kebetulan kerusakannya itu ada banyak, yang ringan kerusakan dari tombol sudah kita ganti. Terus yang kedua itu gambarnya lari-lari ya, kayak nggak stabil. Ternyata kita cek kerusakannya nggak begitu parah, dan alhamdulillah sudah jadi. Dan kerusakan selanjutnya itu adalah tidak mau menangkap siaran, teman-teman. Ya, karena gambar yang biasanya kita temukan itu ada gambar semut ya, tapi ini gambarnya blank hitam. Itu menandakan sinyal if-nya nggak masuk ya, tapi sekarang sudah pulih. Jadi ketika kerusakan tersebut, nanti kita akan kasih tahu kepada teman-teman bahwa TV Akari ini masih menggunakan IC Chroma LA76810A, di mana TV Cina menggunakan tuner yang masih pakai trafo if ya, untuk mencari siarannya. Dan dengan IC program terpisah ya, dengan IC kontrolnya juga untuk mengkontrol sinyal, mencari sinyal. Terus tombol program untuk mengganti dan menyimpan siaran itu ya terpisah. Sama halnya dengan TV Cina yang kemarin kita buat videonya sebelumnya, itu ternyata kerusakannya sama, teman-teman. Maaf, itu belum saya buat videonya karena keburu TV-nya sudah diambil, jadi saya nggak sempat buat videonya. Yang kita janjikan waktu yang lalu, TV Cina yang itu kerusakan terakhir nggak mau nangkep siaran, teman-teman, karena kerusakannya itu ada di if, ternyata sama dengan TV Akari dan skematiknya plek sama ya, IC programnya pun sama dan IC kromanya pun sama, tinggal jauh beda dengan TV yang kemarin. Dan ini kita ketemu lagi dengan TV-nya sama, tapi mereknya beda, sama-sama produk Cina, itu merek Akari. Dan kerusakannya itu ada 3 macam. Yang pertama tombol, yang kedua adalah gambarnya lari-lari yang nggak jelas, dan yang ketiga kerusakannya nggak mau nangkap siaran. Yang pertama sudah jelas tombolnya sudah kita ganti. Terus yang kedua ini gambarnya lari-lari, itu ternyata elko RGB-nya itu sudah rusak, jadi kita ganti. Dan yang terakhir ini tidak mau nangkap siaran karena gambar semutnya nggak ada di layar, dan kita cari juga nggak akan dapat. Tegangan semua normal, 33 volt normal, 5 volt normal, AGC normal, semua normal.
dan ternyata ada lilitan di situ yang berkode L102. Teman-teman harus cari di dekat IC Chroma kaki nomor 8. Itu ada lilitan ukuran sekitar 10 UH. Itu kita cek ternyata putus dan kita ganti. Alhamdulillah sudah keluar gambar semut, baru bisa buat cari sinyal. Ya mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya kabarkan, saya sampaikan. Semoga teman-teman paham. Kalau belum paham silahkan bisa komentar di bawah. Yang suka video ini silahkan tekan like di bawah. Yang nggak suka ya dislike aja lah, nggak apa-apa. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan klik lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video tutorial selanjutnya. Tetap di rumah.